Bluefin, Bluefin, anak Bluefin. Green job. Selamat pagi teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini saya kembali berada di Padang Bae lagi bersama Agus Surya di belakang kamera, dan ada Kemang Aspal di Jukung lagi prepare-prepare dia. Dan pagi ini agak sedikit berbeda guys, ini jam 6 kurang 5 tapi udah terang banget di sini. Mungkin karena tidak ada mendung sama sekali, jadi lebih terang dari sebelumnya ya. Cuaca so far bagus banget, air flat, nggak ada angin. Mudah-mudahan kayak gini terus sampai siang nanti kita mancing ya. Dan seperti biasa di trip ini saya membawa rod-rod dari Jack Vision. Jadi buat informasi teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi tentang apa itu Jack Vision, pastikan cek semua detailnya di box deskripsi di bawah. Dan kita akan langsung aja berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike nanti, pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Kita sampai di spot Batu Abah ini. Ada banyak jukung nelayan, tapi kayaknya arusnya pelan banget nih. Kita mau nyoba popping dulu sebentar di sini sebelum nanti kita melakukan teknik yang lain ya. Ini saya pakai Manta X PE4 Signature Series dari Jack Vision ya. Lurnya wobbler sinking 60 gram Rivana lure. Oke, mau coba di depan. Kita coba popping bentar. Anginnya lumayan ya. Lumayan kencang anginnya, guys. Maju dikit, Mang. Maju, Mang. Maju, maju. Coba maju dulu, dekatin Batu Abah. Oke. Kita coba lempar di sini bentar ya. Best case of the day. Tapi ngelawan angin guys. Anginnya dari selatan. Lempar ngelawan angin kita nih. Banyak sampah. Biasanya banyak sampah gini dia galak gitunya. Woi. Oke, kita sampai di spot untuk jigging ini guys. Tadi kita nyoba popping beberapa saat tapi nggak ada yang makan. Terus ini kita ke arah barat lagi, anginnya tambah kenceng dan gelombang guys, airnya choppy banget. Kita bakal nyoba jigging di sini kedalaman 50-40 meter kira-kira. Saya pakai Karagio L T2,5 dari Jack Vision ya. Coba aja langsung. Oke, first drop of the day guys. Gelombang. Oh, strike. Bulu-bulu, Bang.
Bang Aswar pakai bulu-bulu di belakang lah, langsung strike tadi yang baru sampai bawah. Pakai metal jig 150 gram ini. Strike, Mang. Oh, Mang Aspal strike bulu-bulu. Tendang, tendang. Rentak. Kita coba pakai UR Halo Light. Rapuh kayak ya? Hah? Rapuh kayak ya? Rapuh? Belum, belum. Oh, udah, guys.
Udah, lampu. Rapu guys. Real tail. Ini pakai metal jig Exodus nih. Metal flake 40 gram dari Exodus. Rodnya shadow light. 2,6 LB dari Jack Vision. Mancing vlog Bali gokil. Ye, enggak boncos. Dapat ikan enak. Hehe. Baik tuh Surya. Hah? Cepetin. Oh. Harus cepat ya mainnya. Cablak tuh. Ya Pak, jauh ya Pak. Enggak. Oh kan cablak. Ini misi cumi, cablak plus cumi. Acik bang Ali gokil. Kal Black 2,6 lift dari Jack Vision. Asik. Oh, Wih, beda tuh guys. Beda. Rapu ya? Oh, rapu asli. Masih kembali gokil. Baik. Aduh lepas. Lepas. Wow.
Masak kerapu nih. Mana ini? Bukan kerapu nih. Cabla juga matanya kena. Kebahagiaan juga cabla. Kok kencang sekali lari ya dia ya. Oke. Okay. Strike kedua guys. Pakai Shadow Light 2.6 LB dari Jack Vision mancing Frog Bali, gokil, asik. Size-nya gede-gede loh. Size panggang semua. Deal. Cot. Gue surya ya terus. Apa ini? Rapu kali. Hah. Rapu. Ya kan? Kehaca. Wih, cilik. Cilik sekali. Gilak kecil. Kasihan ya. Lumayan nih guys. Lumayan nih. Ih, nekat lagi. Iya. Naik dia. Cabla. Sampai di sini juga dimakan cabla. Ini aja isinya. Udah pindah spot masih juga cabla yang makan. Nah, strike lagi nih. Pakai Shadow Light 2.6 LB dari Jack Vision. Metal jig-nya bacong lur 20 gram. Mancing Frog Bali, gokil, asik. Yeay, cari lagi. Udah ada nomor 14. Hah? Kok ada dia juga cabla ini? Besar mancing Frog Bali, gokil lah, asik. Oke guys, akhirnya kita nyoba popping lagi nih di batu ini, berharap ada blue yang nyambar ya. Oke, kita coba casting di sini. Siapa tahu ada blue remaja yang nyikat ya.
guys. Biasanya banyak booking di sini. Dulu saya pernah dapat beberapa kali. Bluefin, bluefin, anak bluefin. Green job. Mang sarung. Green job. Wih. Sarung mang. Ih. Tahu saya ada. Green job. Green job tak kira bluefin. Ke atas ya. Makan stick dia. Hey, berhasil kita popping pakai Jackvision Manta X Signature Series E4 dari Jackvision ya. Ini lurnya pakai Lemuru dari Rivana Lur Wobbler 60 gram mancing klub Bali, gokil. Foto dong guys. Tumen-tumen popping dapat green job. Oke guys, kita udah balik ke mobil lagi. Hari ini kita dapat jackpotnya popping, walaupun kecil nggak apa-apa, yang penting itu on popping guys. Kita dapat green job fish tapi pakai set tackle popping. Dulu juga pernah Gus Surya dapat green job fish pakai casting malah mino dimakan guys ya. Memang mungkin ikannya lagi pada di atas semua. Tadi pas kita jigging juga dia makannya di pertengahan guys, sekitar 20 meter dari permukaan. Itu ikannya memang mungkin dia lagi schooling di atas kayak gitu. Pas popping saya kira bluefin, tadi ternyata green job fish. Lumayan lah size-nya, 4 kiloan ada itu. Dan gimana guys hari ini guys? Lumayan menyenangkan dan anginnya juga kencang. Anginnya kencang, angin barat sudah mulai guys. Padahal ini baru mau akhir tahun, baru mau Desember ini baru mau akhir tahun, tapi angin barat sudah mulai. Dan kayaknya ke depan kita bakalan curi-curi waktu, cari tanggal yang anginnya reda gitu, baru kita bisa mancing ya. Bisa sih mancing sebenarnya kalau dipaksa kayak tadi itu, cuma kita agak kewalahan juga. Driftingnya jadi cepat, apalagi kalau arus itu searah dengan angin. Itu kita agak susah mainnya kayak gitu. Ya, cukuplah untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dan kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya, tetap di Mancing Vlog Bali. Gokil. Okay.